Aduh, kok aku lagi banget semerap. Ini Mojosari, Pak. Mojosari. Bu, bu begal, bu TO. Begal. Napa? Begal katanya. Nggih, kados sing ngoten. Diajar wong-wong iki mang ngeruru wis diajar wong-wong e. Pateni, pateni. Wong tas tunggal ya, Pak? Nggih, niki sing dicekel wong sido. Kok itu ngopo rame-rame? Ana sing nggowo bedil pisan e. Niku sing nyekel niku. Sepeda dengan jenis itu. Terus ditanggili di kali pulau. Lapo kon? Kan dia sepeda ya. Akhirnya gue bangun maling. Kau balut temen itu pak. Gelut pulau kepiring, pulau tututi, pulau rejang itu tak kirim lagi. Terus kaki sampean itu kenapa pak? Kenapa? Bonde. Bonde. Ya. Dilempar berarti. Dilempar. 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 Dilempar kena i. Kaki. Yang nggak kena kan kena i. Anu aspal. 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 Kotoran ini. Kotoran berpasir. Luka apa pak? Luka memar atau gimana? Sobek. Ya. Itu berapa orang pelakunya pak? Dua orang. Kalau ciri-cirinya seperti apa? Kecil putih ya pak yang satu. Ketangkap satu pak. Ketangkap. Yang satunya? Belum. Kabur berarti? Apa? Kabur yang satu. Ya. Yang bawa bonde itu kabur. Kabur lari atau bawa motor? Bawa motor. Bawa motor itu lagi. Bawa motor ya. Yang satu Karaman. Tertinggal di sini. Ke arah mana kaburnya pak? Apa? Ke arah mana kaburnya? Ke arah mana? Masih Tarjo ya? Pelaku sempat melemparkan bondet ke salah satu korban dan berhasil melarikan diri ke arah Prambon. Kalau modusnya sendiri seperti apa pak? Sementara kami masih melakukan penyelidikan, mendalami terkait masalah modus. Yang jelas pada saat pelaku melarikan diri, salah satunya melemparkan bondet kepada salah satu korban. Kalau pelaku sendiri orang mana pak informasinya? Sementara informasi dari pasukan. Jaringan atau gimana? Sementara dalam penyelidikan. Berarti pelaku ini diduga dua orang, satu tertangkap, satunya kabur begitu ya? Iya, satu tertangkap, satunya berhasil melarikan diri. Sementara anggota masih dalam pengejaran.